Kemelut tahta Naga Bagian 2 jilid 4. San Hang Beng berkelahi dalam jarak tidak pernah lebih dari 5 langkah dari Pangeran Inte. Seburuh tubuh dan mukanya sudah penuh percikan darah, darah musuh dan darahnya sendiri. Dengan bersemangat, ia masih memainkan lembing pendeknya. Sudah belasan orang kozak maupun laskar pemberontak yang dirobohkannya, tapi jumlah itu tak berarti dibandingkan ribuan musuh yang terus berdatangan. Diam-diam, San Hang Beng sudah mengukir dekat dalam hati. Kalau Pangeran Inte mesti gugur juga. San Hang Beng ingin dirinya lah yang gugur lebih dulu. Di sekitar Pangeran Inte, sebenarnya banyak juga kaki tangani. Kenggiao yang ditugasi untuk melenyapkan Pangeran Inte dalam pertempuran kisruh dan campur aduk, di mana satu sama lain tak sempat memperhatikan dengan cermat. Sebenarnya terbuka banyak peluang untuk membunuh Pangeran Inte. Namun, ketika mereka melihat betapa gigihnya Pangeran Inte berkelahi, bukan cuma melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang-orangnya, maka kaki tangani Kenggiao itu malahan menjadi malu sendiri. Mereka malah berbalik jadi membela Pangeran Inte sekuat tenaga. Tiba-tiba, sebatang lembing meluncur ke punggung Pangeran Inte dan Pangeran Inte tak ada kesempatan menyelamatkan diri, seorang kaki tangani kenggiau tanpa pikir panjang lagi melompat, menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perasai Pangeran Inte. Ketika ia roboh dengan lembing menancap di dadanya, ia masih sempat berseru, Pangeran, hamba pernah punya niat yang curang terhadap Pangeran. Pangeran Inte cepat menjawab, seorang prajurit segagah kau, patut dimaafkan. Terima kasih, Lalu prajurit itu terkulai menyongsong ajalnya. Prajurit-prajurit Pangeran Inte semakin menyusut dan tergiring ke sudut-sudut yang tidak memungkinkan untuk lolos lagi. Tapi di mana-mana terjadi perlawanan habis-habisan seperti binatang-binatang liar yang sudah masuk perangkap dan masih berusaha menggigit atau mencakar siapapun yang mendekatinya. Begitu pula Pangeran Inte sendiri dan sisa-sisa pengawalnya. Mereka sadar kalau sedang antri ke gerbang dunia orang mati yang menganga selangkah di depan mereka. Tapi soal memati hidup sudah tidak lagi membebani pikiran mereka, yang ada hanyalah keinginan bertempur sampai maut menjemput. Saat itulah di kejauhan tiba-tiba terdengar gemuruh ribuan kuda, disusul suara bedil seperti petasan-petasan di malam tahun baru saja. Pasukan berkuda yang dipimpin Wan Yin. yang telah tiba dan langsung menyerbu bagian belakang pasukan Kozak dan pemberontak. Bukan karena Wan Yen yang tiba-tiba berubah jadi baik hati lalu ingin menolong Pangeran Inte, melainkan karena malam itu Wan Yen yang tiba-tiba didatangi oleh Pak Kiong Liong, yang mengancam dan memaksanya agar Wan Yen yang menggerakkan pasukan menolong pasukan Pangeran Inte. Ketika pasukan Pangeran Inte mengetahui datangnya bala bantuan itu, Semangat mereka jadi berkobar kembali. Harapan hidup yang sudah hampir padam kini menyala kembali, dan perlawanan pun jadi semakin bersemangat. Bagaimanapun juga, umumnya manusia tentu lebih bersemangat melangkah menuju kehidupan daripada kekematian. Sebagian pasukan Wan Yen yang Malah berhasil menerobos masuk ke dalam perkampungan lewat jalan yang sebelumnya digunakan orang-orang Koza. Mereka dipimpin oleh perwira-perwira bawahan Wan Yen Xiang yang sama sekali tidak tahu menahu soal intrik-intrik di kalangan atas. Yang mendorong tindakan mereka hanyalah motif tunggal, rasa setia kawan untuk menolong rekan mereka sesama prajurit yang sedang terancam bahaya. Di dataran rumput di luar perkampungan juga berkobar hebat, pertempuran berkuda. Puluhan ribu kuda saling menyambar, puluhan ribu senjata saling terayun gemerincing berbenturan, puluhan ribu manusia saling mengincar nyawa sesama. Kalau sudah berada di tengah pertempuran seganas itu, biarpun berangkat dengan terpaksa, Wan Yen Xiang mau tidak mau harus bertempur sungguh-sungguh pula. Kalau tidak, nyawanya akan disambar senjata musuh. Sedangkan, Pak Kiong Leong dengan menunggangi seekor kuda tegar, berusaha mencari jalan masuk ke perkampungan. Ia masih tetap mencemaskan keselamatan Pangeran Inte. Akhirnya di dalam perkampungan yang bising dengan suara pembunuhan massal, itu ia temukan Pangeran Inte pada saat nyawa. Pangeran itu sudah ibarat telur di ujung tanduk. Pangeran Inte tinggal sendiri, semua pengawalnya sudah habis termasuk San Hangbing. Sedangkan musuh yang dihadapinya amat banyak. Ketika itulah Pak Yong Leong berderap tiba dengan kudanya. Pedangnya berkelebatan merobohkan beberapa musuh. Serunya, bertahanlah pangeran. Bantuan sudah tiba. Semangat pangeran inte meluap, kelelahannya mendadak terhapus lenyap, tidak terasa lagi. Dengan jurus Taipeng Tian Chi, Garuda mementang sayap, beruntun ia menikam ke kiri dan kanan dan dua musuh dirobohkannya. Begitulah, meskipun Pak Kiong Liong datang sendirian, namun cukup membuat pengepungan atas Pangeran Inte jadi kocar kacir. Seorang Kozak bertubuh raksasa dengan enaknya ia tangkap hanya dengan tangan kiri, disambar dari kudanya, lalu dilemparkan jauh sehingga terhempas pingsan. Karuan orang-orang Kozak dan para pemberontak terkejut melihat seorang kakek renta berkekuatan sedasyat itu. Kuda orang Kozak yang dilempar tadi? oleh Pak Kiong Liong lalu dituntun ke dekat Pangeran Inte, dan berseru, Pangeran, naik. Sementara Pangeran Inte menaiki kuda, Pak Kiong Liong menyapu musuh di sekitarnya agar tidak mengganggu Pangeran Inte. Lalu katanya lagi, Pangeran harus menyelamatkan diri dari sini. Aku tidak bisa meninggalkan prajurit-prajuritku menyambung nyawa di sini, Paman. Aku sehidup semati dengan mereka. Wan Yen yang sudah hamba paksa untuk datang membantu, pangeran. Sedangkan kalau sampai pangeran sendiri yang jatuh ke tangan Wan Yen Siang si Begundal Ni Keng Giau itu, keselamatan pangeran akan terancam. Ketika pangeran inte masih juga ragu-ragu, tiba-tiba dari sebuah sudut yang gelap terdengarlah suara. Benar pangeran. Lebih baik pangeran pergi ke suatu tempat yang jauh dari jangkauan tangan Ni Keng Giau. Lalu dari asal suara itu melayang sesosok bayangan dengan ringannya. Seorang yang berpakaian seragam prajurit rendahan, seperti Pak Kiong Liong, dan persamaannya yang lain adalah rambutnya yang juga memutih seperti perak. Cuma, orang ini memakai kedok muka sebatas hidung ke bawah. Kata orang berkedok itu lagi, Pak Kiong Liong, Mari kita berdua bersama-sama menyelamatkan Pangeran Inte dari kelicikan dan kekejaman Mi Giau serta begundal-begundalnya. Siapa kau? Tanya Pangeran Inte. Orang berkedok itu ragu-ragu sebentar. Ia sebenarnya ingin tetap bersembunyi di balik kedoknya. Namun, dia pun sadar kalau tidak mau membuka kedoknya. Pangeran Inte takkan mau mengikuti anjurannya. Lagi pula toh pangeran inte didampingi Pak Kiong Leong yang kemungkinan besar sudah mengetahui siapa dirinya. Maka akhirnya, orang itu pun perlahan-lahan menarik turun kedoknya. Muncullah raut wajah Kim Sengpa yang sejak semula memang sudah diduga oleh Pak Kiong Leong, namun masih mencengangkan pangeran inte. Maklumlah, di zaman perebutan kekuasaan antar pangeran dulu, Kim Sengpa termasuk pihak musuh, Tak terduga, kalau sekarang malah mau menyelamatkannya dari neraka ini. Setelah menunjukkan wajahnya sebentar, Kim sempat kembali memasang kedoknya. Ia tidak mau kehadirannya di tempat itu diketahui pihak lain lagi agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Ketika itulah belasan orang kozak muncul dari ujung lorong, melihat Pangeran Inte bertiga, mereka langsung memacu kuda mereka dengan deras. Namun kali ini mereka salah sasaran. Segera mereka menjadi korban Pak Kiong Leong dan Kim Sengpa. Ringki kuda-kuda yang bertabrakan bercampur jerit kesakitan serdadu-serdadu kozak segera hingar-bingar memenuhi tempat itu. Dan Kim Sengpa sendiri segera berhasil mendapatkan seekor kuda tegar. Marilah, pangeran. Kami akan mengawal sampai ke tempat yang aman, bujuk Kim Sengpa pula. Demikianlah dengan dikawal kedua orang tua yang didaya itu, Pangeran Inten diungsikan dari medan laga yang makin lama makin sengit sebab antara kawan dan lawan sudah campur aduk tak ada batasnya lagi. Sepak terjangkim sengpa amat kejam terhadap musuh-musuh yang merintangi jalannya, tak jarang dia mencabik-cabik tubuh musuh dengan jari-jarinya yang sekuat gancong. Tindakan itu mengingatkan Pak Xiong kepada Pangeran ke-9 Pangeran Intong, yang sekarang entah di mana. Pangeran berwatak kejam yang bahkan tega membunuh gurunya yang baik hati, Ketua HW Elyong Pang Tong Lam Hau, hanya untuk merebut kedudukan sebagai Ketua HW Elyong Pang demi ambisinya. Untung bisa dicegah merebut kekuasaan itu. Namun, bagaimanapun juga Pak Kyong Leong. Sekali ini bolehlah menganggap Kim Sengpa sebagai teman seperjuangan. Lain kali tentunya dipertimbangkan lain kali pula. Ketiga orang itu akhirnya berhasil mencapai suatu tempat yang jauh dari hiruk pikuknya pertempuran, jauh di tengah padang rumput. Fajar nampak sudah merekah di tepian samudera rumput itu, dan ketiga orang itu pun mulai melambatkan lari kuda masing-masing. Hamba hanya bisa mengantar sampai di sini, pangeran, kata Kim Sengpa kemudian, tetapi hamba mohon dengan sangat agar pangeran tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang hamba telah lakukan ini supaya kepala hamba jangan sampai dipenggal oleh Sri Baginda apabila mendengarnya Baiklah Kim Chongkoan malah aku yang berterima kasih kepadamu bukan cuma kali ini tapi juga atas pembelaan Chongkoan selama aku masih di perkemahan pada saat ini Keng Giao berusaha menginjak martabatku di hadapan sekalian perwira Demikianlah, dengan dikawal kedua orang tua yang didaya itu, Pangeran Inte diungsikan dari Medan Laga yang makin lama makin sengit, sebab antara kawan dan lawan sudah campur, aduk tak ada batasnya lagi. Bagaimana denganmu, Pak Kyong? Leong mengingat semalam suntukah sudah mempertaruhkan nyawa demi Pangeran Inte? Entah apa sebenarnya latar belakang tindakanmu, tapi aku berjanji akan menutup mulut soal ini, baik. Permusuhan kita selama ini, anggap saja sudah impas. Kalau kelak kita berhadapan dalam urusan baru, entah urusan apa, akan ada pertimbangan baru pula. Nah, selamat tinggal. Kemudian Kim Sengpa memutar kudanya, dan mengaburkannya meninggalkan Pak Kiong Leong dan Pangeran Inte. Sampai wujudnya tak lebih dari setitik hitam di kejauhan, di kehijauan padang rumput. Tanda bintang. Pangeran Inte dan Pak Kiong Liong berkuda perlahan di dataran luas seolah tanpa batas itu, dalam udara sejuk pagi hari yang bukan saja menyegarkan tubuh, tapi juga menyegarkan jiwa. Mereka berkuda ke arah cahaya fajar yang belum terlalu menyilaukan. Menyongsong babak baru dalam kehidupan Pangeran Inte. Wajah Pangeran Inte memang berseri-seri, tidak mencerminkan kelelahan biarpun semalam suntuk telah bertempur mati-matian. Selama beberapa tahun terakhir, sejak ia tertipu sehingga kekuatan militernya dicopoti dan selanjutnya terus terkurung dalam istana, baru kali inilah dinikmatinya kembali rasa gembira dan aman yang sejati, meresap sampai ke relung-relung jiwanya yang terdalam. Sekiranya tidak malu, tentu ia sudah melompat-lompat sambil meneriakkan kebebasan sekeras-kerasnya. Dan kenikmatan alam bebas itu tak bisa dilepaskan dari peranan penolong-penolongnya. Pangeran Inte sama sekali tidak heran kalau Pak Kiong Liong mempertaruhkan nyawa untuk menolongnya, sebab diketahuinya dari dulu bahwa pamannya ini memang punya watak setia, teguh dalam pendirian. Tetapi, pertolongan Kim Sengpa masih membingungkan Pangeran Inte. Mungkinkah Kim Sengpa sekarang sudah mulai terbuka mata hatinya, untuk dapat membedakan mana yang adil dan mana yang sewenang-wenang Yang harus dibela dan harus ditentang dia berkata sendiri sambil berkuda perlahan Pak Kiong Leong menoleh mendengar gumam itu Lalu tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Katanya, hamba rasa, penilaian sebagus itu untuk diri Kim Sengpa masih terlalu pagi Kalau kita salah menilai orang, di kemudian hari kita bisa terjerumus lagi Maksud paman, Kamba menyimpulkan, Kim Sengpa melakukan semua ini demi kepentingannya sendiri, bukan karena nuraninya tergugah oleh rasa keadilan. Ia ingin mendapat kedudukan yang lebih kuat di pusat pemerintahan dan langkah pertama yang dilakukannya ialah menggoyahkan kedudukan Ni Kengyao yang saat ini adalah tokoh nomor dua setelah kaisar sendiri. Apa hubungannya antara menolong aku dengan menggoyahkan kedudukan Ni Keng Giau? Erat hubungannya, Pangeran. Ketika semalam hamba menyelundup masuk perkemahan Wan Yen Xiang, lalu memaksanya untuk menggerakkan pasukan, hamba juga memaksanya untuk menjelaskan sikapnya. Dia mengaku dengan ketakutan bahwa dia hanya diperintah Ni Keng Giau, sedangkan Ni Keng Giau diperintah Kaisar Yong Cheng. Itu artinya, Selain Ni Keng Giau ditugasi menumpas pemberontak, diam-diam juga diberi tugas rahasia untuk membinasakan pangeran di Jinghai ini. Entah dengan care apa, Kim Sengpa rupanya dapat mencium urusan rahasia ini. Lalu dia menolong pangeran, artinya pula dia menggagalkan tugas Ni Keng Giau, artinya pula dia ingin agar kepercayaan Kaisar terhadap Ni Keng Giau merosot jauh. Dan dialah yang berambisi menggantikan kedudukan Nikeng. Giao Kak, dengan mencari muka terhadap Kaisar. Begitu? Apa Kim Sengpa itu berpikir begitu gampang menjalankan tugas sebagai panglima tertinggi? Nikeng Giao memang menjemukan, tapi harus kuakui kecemerlangan otaknya dalam memimpin pasukan ini. Setidak-tidaknya Kim Sengpa menganggap dirinya pantas untuk kedudukan itu bukan pandangan orang lain yang dihiraukannya. Pantas semalam Kim Sengpa mengenakan tutup muka, kiranya ia khawatir kalau wajahnya dilihat oleh para prajurit, lalu dilaporkan kepada Ni Kenggiao. Pantas pula dia meminta dengan sungguh-sungguh kepada kita, untuk berjanji tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Begitulah. Hem, Kiranya ada latar belakang serumit itu di balik tindakannya yang hampir saja kusangka berbudi luhur. Paman, rasanya aku ingin menjadi rakyat kecil saja. Biarpun tiap hari mereka membanting tulang untuk sesuap nasi, mereka bisa hidup tenteram. Dibandingkan aku yang berkedudukan bangsawan dan berpakaian mentereng, hanya kalau di depanku semua orang menghormatiku, namun di belakang punggungku tak henti-hentinya rencana untuk mencelakakan aku. Mampir tiap malam aku mimpi buruk, paman, sering aku terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membanjiri tubuhku. Ranjang sutra di istana itu rasanya masih kalah nyaman dengan dipan reyot di gubuk-gubuk petani yang bisa tidur begitu pula setiap malam. Pak Kiong Leong Kontan mengerutkan alis ketika mendengar kata-kata bernada patah semangat itu. Pangeran, apakah pangeran mau lari dari kewajiban yang dia manatkan oleh mendiang Xianghong, Hong, Kaisar Almarhum? Mengecewakan harapan orang tua yang sudah ada di negeri Anwah? Paman, aku justru sudah jemu berangan-angan untuk merebut tahta, bahkan seandainya bagiku tersedia dukungan kuat sekalipun. Aku berpendapat, saat ini sudah muncul seorang calon kaisar yang jauh lebih baik daripadaku, seperti fajar yang memberi harapan di tengah-tengah kabut kesewenang-wenangan saat ini. Aku rela mundur, agar tidak menjadi saingannya. Siapa dia? Hang Li. Putra Kakanda Yong Cheng, dia masih terlalu muda. Tetapi sudah berpikiran dewasa, berpendirian kuat, menaruh keprihatinan mendalam untuk kesengsaraan kebanyakan rakyat kecil. Tidak jarang dia menyamar untuk meninggalkan istana guna menolong banyak orang, tanpa mencari nama buat dirinya sendiri. Pernah ia mempertaruhkan nyawa dengan mogok makan sampai 15 hari, sehingga hampir mati, karena memprotes sebuah peraturan yang memberatkan kehidupan rakyat. Kakanda Yong Cheng terpaksa mencabut kembali peraturan itu, karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Pokoknya, masa depan kekaisaran akan cerah kalau dipimpin Hang Lik, bukan aku. Beberapa saat lamanya Pak Kiong Liong termangu-mangu bungkam. Hanya terdengar suara berdetak lunak dari kaki kuda-kuda mereka di tanah yang berlapis permadani alam rumput hijau. Pangeran, maafkan hamba. Sebaik-baiknya Pangeran Hang Lik, kalau kita biarkan dia bertahta, sama saja kita melestarikan kecurangan dalam pewarisan tahta. Orang yang berhak dalam surat wasiat Sian Hang malahan tersingkir, sedang yang mendapat tahta dengan Carol mencuri dan memalsukan surat wasiat, malahan berjaya dan mewariskan tahta kepada keturunannya. Bukankah ini janggal? Aku rasa, Paman, justru lebih janggal kalau kita lebih mengutamakan isi selembar wasiat ataupun garis keturunan, daripada persyaratan seorang pemimpin yang dibutuhkan rakyat. Rakyat butuh seorang pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan, dan Hanglik itulah pilihan paling tepat. Aku yakin, seandainya Ayahanda Hong Hai masih hidup dan melihat apa yang dilakukan Hanglik, Ayahanda akan sependapat denganku. Rasa-rasanya, Hanglik adalah penjelmaan kakeknya. Maafkan ucapan hamba sebelumnya, Pangeran. Hamba cemas sikap pangeran ini hanya sebagai dalih karena pangeran sudah patah semangat, lalu ingin melarikan diri dari tanggung jawab. Hamba cemas keputusan pangeran ini bukan pemikiran yang matang, namun cuma ledakan kejenuhan setelah tertekan dan kecewa selama bertahun-tahun. Aku tidak lari dari tanggung jawab paman. Sebab aku berpendapat bahwa bertanggung jawab kepada kekaisaran bukan berarti harus ngotot untuk menduduki tahta. Kalau aku minggir dari arena persaingan, justru aku memberi peluang kepada negeri ini untuk mendapat seorang pimpinan yang baik. Dalam diri Hang Lik terdapat syarat-syarat seorang pemimpin yang baik, Paman. Aku memperhatikannya selama bertahun-tahun, bukan cuma sepintas lalu terus mengambil keputusan gegabah. Tetapi Pangeran Hanglik masih muda, kepribadiannya belum mantap. Siapa tahu setelah menikmati kekuasaan lalu berkembang menjadi watak yang buruk seperti ayahandanya. Karena itu, hamba harap Pangeran tetap sulit tampil sebagai suatu kekuatan, setidak-tidaknya sebagai pilihan lain apabila kelak Pangeran Hanglik mengecewakan harapan. Baik, sebagai pilihan cadangan bolehlah. Tapi aku tetap menganggap Hang Lik sebagai pilihan yang terutama. Pak Kiong Liong menarik napas. Kecewa. Susah payah selama ini ia mengharapkan Pangeran Inte, tak terduga jagonya malah mengharapkan orang lain. Bertahun-tahun Pak Kiong Liong hidup pontang panting sebagai buronan, dikejar dan ditekan oleh anak buah Kaisar Yong Cheng, semuanya itu demi menyiapkan dukungan bagi Pangeran Inte. Setelah ketemu Pangeran Inte sendiri, kok yang mau didukung malahan melempem. Paman kecewa. Pak Kiong Leong cuma menghembuskan napas kuat-kuat. Paman kecewa, sebab Paman cuma memandang hakku pribadi. Dan ketika aku bersikap seperti ini, Paman lalu merasa perjuangan Paman selama ini sudah habis, tidak ada kelanjutannya lagi. Tapi kalau Paman pikirkan berjuta-juta warga kekaisaran ini, Paman akan mengerti bahwa paman tetap dibutuhkan. Jangan memandang hanya kepada seorang ente, paman, perhitungkan jutaan rakyat dan apa yang mereka perlukan untuk masa depan yang lebih baik. Garis perjuangan yang hamba jalani selama ini telah menyita bertahun-tahun dari umur hamba, pangeran, tidak gampang untuk tiba-tiba membelokannya atau bahkan memadamkannya sama sekali. Sebuah pohon yang sudah terlanjur tumbuh menjadi besar, takkan bisa ditebang roboh dalam sekali tebasan saja. Jangan putus asa, paman. Negeri tetap membutuhkan orang-orang segigih paman, biarpun berdiri di luar jajaran pemerintahan. Setidaknya, siapapun yang kelak berkuasa tidak akan bertindak gegabah kalau tahu adanya kekuatan lain yang tidak di bawah perintahnya. Lagi-lagi Pak Kiong Leong cuma menghembuskan napas kuat-kuat Sekarang, kemana kita akan pergi? Paman ke sebuah tempat yang tenang, di mana kita Bisa berpikir cermat untuk tindakan-tindakan di masa depan Di mana? Sebuah desa kecil yang tidak jauh dari Tiau Im Hong Sejak markas HWL Leong Pang dihancurkan tentara kekaisaran Aku bersembunyi di desa itu Bersama anak perempuan hamba Menantu hamba dan kedua cucu kembar hamba, tempat itu tentunya menyenangkan sekali. Barangkali baik juga bagiku kalau sementara waktu, menenangkan pikiran di sana. Tetapi aku ada satu permintaan kepada paman: soal apa? Mulai detik ini, paman dan keluarga paman yang lain jangan lagi memanggilku pangeran atau menyebut diri kalian sendiri, hamba, sebab mulai sekarang tidak ada lagi capsi pewe elek. Pangeran ke-14 yang ada cuma Ente, warga biasa yang sama dengan jutaan warga lainnya. Pak Kyong Leong mengangguk agak lesu, rasa kecewanya bertambah-tambah. Agaknya semakin kecilah kemungkinan untuk menjagokan inte, yang bukan pangeran lagi, menjadi ujung tombak perjuangan merebut tahta dari tangan kaisar Yong Cheng yang lalim. Mereka pun berderap ke arah tenggara. Tanda bintang. Makin dekat Tuan Yen Siang ke perkemahan pasukan induk, makin keras degup jantungnya. Biarpun pasukannya berhasil menghancurkan sebagian besar serdadu kozak Rusia yang melanggar perbatasan untuk membantu pemberontak, namun kegagalan membunuh pangeran Inte membuat Tuan Yen Siang amat takut dimarahi ini Kenggiao. Menurut keterangan beberapa prajurit yang lihat, Pangeran Inte diselamatkan dari tengah-tengah kemelutnya pertempuran oleh dua prajurit tua dan salah satunya memakai kedok muka. Wan Yen yang menduga bahwa salah satu prajurit tua itu tentu Pak Kiong Liong, tapi yang satu lagi, bagaimanapun ia memutar otak tetap tak bisa menduganya. Ia jadi bingung bagaimana harus melapor kepada Ni Keng Giao yang amat keras itu, tapi ia bergerak terus semakin dekat ke perkemahan pasukan induk. Ia berharap agar Ni Keng Giau bisa memahami kesulitannya, lalu memaafkan kegagalannya. Bukankah selama ini hubungannya dengan Ni Keng Giau cukup baik? Bukan cuma hubungan jenderal dan perwiranya, tapi juga hubungan pribadi, bahkan juga hubungan antara istri-istri mereka di Pak Tak urung ketika melihat retan panjang pucuk-pucuk tenda di kejauhan dan bendera-bendera yang berkibar, Wan Yen yang merasa agak bergidik juga. Debar jantungnya makin kencang, ketika melihat Ni Keng Giau sendiri menunggangi kuda, keluar dari perkemahan untuk menyongsong Wan Yen Siang. Diiringi perwira-perwira bawahannya. Setelah dekat, Wan Yen Siang menghentikan pasukannya, lalu ia sendiri melompat turun dari kudanya untuk berlutut menghormat. Wajah Ni Keng Giau kelihatan cerah penuh senyuman ia sudah mendapat laporan tentang kedatangan pasukan Wan Yen yang ditambah sisa-sisa pasukan Pangeran Inte yang hampir saja tertumpas oleh orang Koza. Namun yang paling ingin diketahui ini Keng Jiao bukanlah tentang pertempuran itu, melainkan tentang nasib Pangeran Inte. Melihat di antara deretan perwira-perwira Wan Yen Xiang yang berlutut itu tidak terdapat. Pangeran Inte di antaranya, Tumbuh harapan Ni Keng Giau bahwa ia akan mendengar laporan keberhasilan. Bangkitlah kalian semua, kata Ni Keng Giao amat ramah dari atas kudanya. Aku yakin kalian membawa berita baik. Lutut Wan Siang agak goyah ketika ia bangkit dari berlutut. Makin besar harapan Ni Keng Giao akan berita baik, makin berat beban jiwa Wan Siang makin besar pula kekecewaan yang akan dialami Ni Keng Giao. Namun ia menjawab juga. Karena rejeki kekaisaran kita yang agung, sebagian besar rencana berjalan dengan memuaskan. Bagus, aku perintahkan pasukanmu untuk beristirahat, tetapi jangan lupa menghubungi juru tulis untuk mencatat jasa-jasa kalian yang gemilang khusus untuk Wan Yen Siang, Aku undang ke Kemahku untuk mendengarkan laporan selengkapnya. Baik, baik, sahut Wan Yen Xiang dengan tenggorokan kering. Ketika hendak naik ke punggung kudanya, Wan Yen Xiang harus mengulangi sampai tiga kali, barulah berhasil, karena gugupnya. Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah berada di dalam kemah pribadi Ni Keng Giau. Tidak ada orang ketiga dalam kemah itu. Bagaimana tanya Ni Keng Giau tidak sabar? Dengan gaya bertele-tele, berbelit-belit, dicampur dalih-dalih tidak langsung untuk meringankan kesalahannya sendiri. Wan Yen Xiang menguraikan jalannya pertempuran yang berakhir dengan kemenangan pasukannya, meskipun ia tahu bukan itu yang ditanyakan Ni Keng Giao. Cerita tentang kemenangan itu hanyalah semacam usaha sedia payung sebelum hujan. Payung belum berkembang penuh ketika Ni Keng tiba-tiba menepuk meja dengan keras sambil berkata, yang kutanyakan ialah tentang Pangeran Inte. Goan Swe, Ketika Pangeran Inte terkepung di sebuah perkampungan, dia melepaskan kembang api isyarat minta bantuan, tetapi aku tidak menggubrisnya. Bagus, bagus. Tapi, tapi, lalu muncul setan tua itu. Muncul di kemahku, lalu memaksa aku dengan kekerasan untuk memajukan pasukanku untuk menolong Pangeran Inte. Hah? Setan tua? Siapa Pak Kiong Liong? Sudah beberapa tahun tak terdengar berita tentang bangsat tua itu. Kiranya dia masih hidup, bahkan berkeliaran sampai ke Jinghai ini. Bicara sampai di sini, Ni Keng sudah mulai merasa bahwa berita yang bakal didengarnya bakal tak sesuai dengan harapannya. Lalu bagaimana? Karena, karena aku dipaksa. Ya, ya terpaksa kubawa pasukanku memasuki kancah pertempuran. Bagaimana dengan Pangeran Inte? Maaf, Goan Swe. Aku tidak bisa memastikan nasib Pangeran Inte. Kancah pertempuran melebar sampai belasan li di sekitar perkampungan itu. Di segala tempat ada mayat-mayat bergeletakan, dan kuperintahkan memeriksa semua mayat. Mayat Pangeran Inte memang belum ditemukan, tapi mungkin masih ada tempat yang belum diperiksa, dan Wan Yen Xiang tak sempat menyelesaikan penjelasannya, sebab Ni Keng tiba-tiba menghunus pedangnya secepat kilat dan menebas Wan Yen Xiang tepat di lehernya. Perwira yang malang itu pun terkapar sejenak menggelapar seperti ayam disembelih, lalu diam. Ni Keng Giau memanggil pengawalnya dan menyuruh membawa pergi mayat itu, sambil menyebarkan pengumuman bahwa Wan Yen Xiang dihukum mati karena terbukti menjalankan tugas dengan kurang bersungguh-sungguh. Dan setelah mengambil tindakan itu, Nikeng Giau jadi kebingungan sendiri, apa yang bisa dilaporkan kepada Kaisar Yong Cheng. Kaisar telah mempercayakan kepadanya tugas untuk melenyapkan Pangeran Inte, dan ternyata hasilnya cuma seperti apa yang dilaporkan oleh Wan Yen Xiang. Kaisar ingin memastikan kematian Pangeran Inte, dan tentu tidak senang kalau mendengar laporan yang serba kira-kira saja. Akhirnya Ni Kehek Giau memutuskan untuk main untung-untungan. Ia menulis surat kepada Kaisar, melaporkan bahwa Pangeran Inte telah gugur kena tembakan meriam, sehingga wujudnya tak bisa dikenali lagi. Ni Kehek Giau berharap agar Kaisar Yong Cheng mempercayai laporan itu, toh Kaisar berada di tempat yang jauhnya laksaan li dari medan pertempuran dan tidak mengetahui sendiri jalannya perang. Ia tidak tahu pada saat yang bersamaan Kim Sengpa juga sedang menuliskan laporan ke Pak Hia. Dengan wajah berseri-seri, penuh semangat, ia menuliskan hal-hal yang memberatkan I Keng Giau. Diceritakannya tentang kecerobohan Ni Keng Giau dalam mengatur pasukan serta pangeran inte yang berangkat tapi tidak kembali dan tidak diketahui hidup matinya. Susunan kalimatnya begitu rupa sehingga menimbulkan keraguan raguan kaisar terhadap Ni Keng Giau. Tetapi Kim Sengpa dengan cerdik menghindari kesan bahwa ia tahu tentang pesan rahasia kaisar kepada Ni Keng Giau untuk melenyapkan pangeran Inte. Pesan itu amat rahasia, dan kaisar tentu tidak suka kalau ada orang lain yang ikut mengetahuinya. Karena itulah dalam soal pesan rahasia kaisar itu, Kim Sengpa berlagak tidak tahu apa-apa. Jadi, kalau ia mengabarkan tentang Pangeran Inte dalam suratnya, ia seolah-olah hanya mengabarkan saja, tapi tidak tahu apa-apa tentang apa yang dikehendaki kaisar. Dengan cermat, ia membaca surat itu sekali lagi, memeriksa kalau-kalau ada kata-katanya yang tergelincir dan kelak bisa menyusahkan dirinya sendiri, dan ia puas dengan suratnya itu. Lalu, sambil bersiul-siul gembira. Ia masukkan surat itu ke dalam sampul dan ditutup rapat. Untuk membawa surat itu sampai ke Pak Hia, Kim Sengpa juga tidak mau memakai kurir yang disediakan oleh pasukan, tetapi memanggil seorang kepercayaannya. Set Siao Kun yang berjulukan Tiat Jiao Hui Ho, rasa terbang berkuku besi, seorang jagoan mancu yang juga amat membenci Ni Keng Orang ini bertubuh kurus, pendek, ditambah bungkuk lagi, dan senjatanya pun aneh, yaitu sebatang pipa tembakau panjang berwarna keperak-perakan. Namun, Kim sempat percaya, kelihayan silat orang ini tak gampang dicarikan imbangannya." Ia suruh seorang pengawalnya memanggil orang ini ke kemahnya. Sebetulnya, Kim sempat tentu lebih merasa aman kalau menyuruh anak laki-lakinya, Kim Tianqi. Ki. Tetapi anaknya adalah salah satu komandan pasukan bawahan Ni Keng Giau yang terikat tata tertib, tidak bisa semaunya saja meninggalkan perkemahan. Serahkan surat ini kepada Sri Baginda, kata Kim sengpa sambil menyodorkan surat itu kepada Set Xiaokun yang sudah datang di kemahnya, dan berangkatlah tanpa diketahui oleh Ni Keng Giau dan kaki tangannya di perkemahan ini, sambil menyimpan surat itu dalam bajunya. Set Kun menyeringai dan bertanya, wajah Chongkuan kelihatan amat cerah. Apakah surat ini akan menjatuhkan Ikeng Giau dari singgah sana ke Ssstt, jangan bicara sekeras itu. Tebalnya kain tenda ini tidak cukup untuk meredam suara sekeras itu. Dan perlu kau ketahui, tidak gampang menjungkirkan Ikeng Giau si bangsat hal itu dalam sekali gebrak, sebab kedudukannya masih amat kokoh. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendongkelnya pelan-pelan, tidak boleh ditabrak langsung. Paham, kalau kita bunuh saja, bagaimana? Bukankah ilmu silatnya tidak seberapa tinggi? Bodoh, kau akan timbul kegoncangan besar, pengikut-pengikutnya akan mengamuk, dan kaisar sendiri pun akan marah kepada kita. Jadinya, kita malahan tidak mendapatkan apa-apa. Congkwan memang lebih cermat dari aku yang bodoh ini, ya. Yang penting memang kita harus berhasil meyakinkan Sri Baginda agar jangan terlalu mempercayai ini Kenggiau. Menyenangkan sekali kalau melihat dia terjungkal dari kedudukannya. Setelah itu, apakah Congkoan yang akan menggantikannya sebagai panglima tertinggi? Kalau bukan aku, coba pikir, siapa lagi yang pantas Kim Sengpa tertawa terkekeh. Tetapi jangan bocor dulu pembicaraan ini. Kalau aku kelak mendapat jabatan itu, masa aku takkan memberi rezeki besar kepadamu. Baik. Besok dini hari aku akan berangkat dengan kuda yang tercepat larinya. Kata Set Xiaokun Kun sambil mengisap pipa tembakau nya dan menghembuskan asapnya. Chong Kuan ada pesan lainnya. Kim sempat berpikir sebentar, lalu berkata, Oh, ya, selama kau ada di ibu kota. Sampaikan perintahkan kepada kelompok kita agar mereka tidak gegabah ikut campur dalam kemelut istana. Semuanya harus tetap menahan diri sampai aku kembali dari sini. Mengerti? Seperti telah diketahui, Kim Seung-pa adalah komandan dari sekelompok pengawal istana yang disebut Chi Yi Kun kelompok pengawal jubah ungu, yang mendiami salah satu sudut istana yang disebut Bwe Hoa Kiong, bangsal bunga sakura. Kelompok pengawal inilah yang dikirimi pesan oleh Kim Sengpa lewat Set Xiao Kun. Set Xiaokun Kun sendiri adalah orang nomor tiga di kelompok Cihui Kun. Orang pertama adalah Kim Sengpa, dan orang kedua yang bernama Toh Jiat Hang tidak ikut ke Jinghai untuk tetap memimpin Cih Kum selama Kim Sengpa tidak ada di istana. Kemelut dalam istana tanya Set Xiao Kun heran. Kemelut apa lagi? Bukankah Ni Keng Giao sedang di tempat ini, jauh dari ibu kota, Pangeran Inte juga tidak ketahuan lagi di mana, jadi kemelut antara siapa melawan siapa? Sahut Kim Sengpa, nah, inilah kekuranganmu. Kau cuma sibuk latihan silat saja, tidak mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pemerintahan. Kalau begitu terus, biarpun ilmu silatmu setinggi langit, paling-paling yang cuma kebagian tugas membunuh orang terus. Mana bisa kau mengatur siasat untuk mencapai kedudukan yang tinggi? Set Xiao menggaruk-garuk tengkuknya sambil menyeringai tersipu, ya, Congkoan tahu aku memang cuma seorang kasar yang hanya memahami ilmu silat. Urusan politik segala memang aku benar-benar tidak paham. Karena itulah masa depan kuku sandarkan sepenuhnya kepada Congkoan. Tapi Congkoan belum menjelaskan, di istana sedang ada kemelut siapa melawan siapa. Antara Liong Ketoh, Pamanda Sri Baginda, melawan Pangeran Mahkota Hanglik. Mereka berebutan pengaruh. Haha, sungguh lucu. Seorang tua bangkotan macam Liong ketoh bersaing dengan seorang bocah cilik yang barangkali belum berhenti ngompol macam Pangeran Honglik. Apakah persaingan mereka begitu gawat? Sampai saat ini, arna persaingan masih terbatas di lingkungan dalam dinding-dinding istana. Namun, setiap persaingan di kalangan atas akan bisa memengaruhi nasib kita yang di bawahnya. Karena itu kita harus mengetahuinya sedini mungkin, dan kalau perlu memanfaatkannya kalau ingin maju. Baiklah. Jadi bagaimana pesan congkoan untuk kelompok kita? Ya seperti yang kukatakan tadi. Bersikap netral dulu, jangan memihak atau terseret oleh pihak yang manapun juga. Tetap tenang sambil menunggu kembalinya aku di Pakhia. Kenapa harus menunggu? Karena dalam persaingan itu aku belum bisa menilai siapa yang bakal menang di kemudian hari. Kita harus pandai melihat arah angin agar tidak salah memilih tempat bergantung di kemudian hari. Kalau kita buru-buru memihak, lalu ternyata golongan yang kita ikuti itu kalah, nah, bagaimana? Bukankah nasibku akan mengikuti jejak Pak Kiong Leong, menjadi buronan pihak yang menang? Ya, ya. Akan ku sampaikan pesan Congkoan. Nah, pergilah. Set Xiaokun pun kemudian meninggalkan kemah itu. Begitulah, dalam saat yang bersamaan, dua surat laporan melayang ke alamat Kaisar Yong Cheng di Pak Hia. Dua surat melaporkan satu kejadian yang sama, namun dengan nada dan kecenderungan yang berbeda. Surat Ni Keng Giao berisi tentang kemenangan-kemenangan gemilang, sedang soal pangeran inte disebutnya mayatnya tak bisa dikenali lagi karena kena meriam. Sebaliknya Kim Sengpa menulis antara lain hanya untuk sebuah kemenangan kecil, Ni Keng Giau telah mengorbankan ribuan tentara. Soal pangeran inte, Kim Sengpa mengabarkan tidak kembali ke perkemahan tapi mayatnya juga tidak diketemukan di arena pertempuran dengan laporan bergaya ketotol tololan itu Kim Sengpa berharap akan membangkitkan kekecewaan Kaisar Yong Cheng terhadap Ni Keng Hari-hari berikutnya, Ni Keng Giau meneruskan perang di Jinghai dengan nafsu menghancurkan yang mengerikan. Kekecewaan. Karena gagal membunuh Pangeran Inte, lalu dilampiaskan dengan menghancurkan pemberontak sampai selumat-lumatnya. Desa-desa dijadikan abu dan arang bersama penghuni-penghuninya sekalian. Rumah-rumah ibadah ditebas rata. Ratusan ribu prajurit Nikeng Giau sendiri tewas dalam perang gila-gilaan itu, namun jumlah nyawa yang mati tak pernah masuk dalam perhitungan Nikeng Giau. Ia cuma ingin kemenangan sehebat-hebatnya untuk menjaga agar kedudukannya di Matsukai Sar Yong Cheng tidak goyah dan laporan-laporannya terus dikirim ke Pak Hia Bak cerita bersambung yang isinya tentang kehebatan dirinya sendiri, dan cerita tentang kemenangan-kemenangan yang dibesar-besarkan. Kim sempat juga tidak mau kalah mengirim cerita bersambungnya ke Pak Hia, yang isinya tentu saja berlawanan dengan ceritanya Ni Keng Giao. Tanda bintang. Membaca cerita bersambung biasanya memang mengasyikan, tetapi tidak bagi Kaisar Yong Cheng. Dua macam laporan dari Jinghai yang berturut-turut sampai ke mejanya, bukannya menghibur, malahan seolah-olah berlomba-lomba membangkitkan penyakit tekanan darah tinggi seng pembaca Kaisar Yong Cheng. Celaka, kenapa aku kirim orang-orang gila macam ini ke medan perang? Gerutu Kaisar ketika membaca laporan-laporan itu, menulis laporan yang jelas saja tidak becus. Namun laporan terakhir yang ditulis Ni Keng Giau agak melegakan juga. Koma angkatan perang kita akan segera ditarik pulang karena kaum pemberontak sudah berhasil ditumpas habis dan tidak lupa Ni Keng Giau menyanjung, "Hamba yang hina memberi selamat kepada tuanku, putra langit yang agung yang berhasil menegakkan kewibawaan di kawasan barat." Namun juga timbul setitik kesangsian dalam hati Kaisar Yong Cheng. Mula-mula Kaisar Yong. Cheng memang sekedar mendongkol karena Ni Keng Giao dan Kim Sengpa saling menjelekkan lewat surat. Kalau yang satu meniup yang lain mengemboskan, begitulah bergantian, ciri khas dua orang yang bersaing sengit. Namun berita dari Ni Keng Giao yang kelewat dahsyat dan bombatis itu malahan membuat ragu-ragu. Kalau benar mayat Pangeran Inte tidak bisa dikenali, bagaimana bisa tahu kalau mayat hancur kena meriam itu adalah Pangeran Inte? Penjelasani Kenggiau terlalu dahsyat tapi kabur. Jangan-jangan malah laporan Kim sengpa yang benar bahwa Pangeran Inte berhasil menghilang dan diduga keras telah menyelamatkan diri. Jangan-jangan laporan Li Keng yang berlebihan itu hanya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalannya membunuh Pangeran Inte. Dalam keadaan bimbang macam itulah Kaisar Yong Cheng, seperti biasa, lalu ingat pamannya, Liong Ketoh, yang nasihatnya sering dituruti. Diperintahkannya seorang Taikam, Sida-Sida, untuk memanggil Liong Ketoh. Kegi Sipong, ruang membaca di mana surat-surat dari garis depan itu ditumpuk di meja. Setelah Liong Ketoh datang, segera disuruhnya membaca surat-surat Ni Keng Giau dan Kim Sengpa untuk dibandingkan. Soal usaha membinasakan Pangeran In, Kaisar Yong Cheng tidak menyembunyikan dari pamannya ini, sebab gagasan itu dulu justru datangnya juga dari pamannya ini. Bagaimana pendapat paman tanya Kaisar, setelah Liong Ketoh selesai membaca? Liong Ketoh ini diam diam juga iri kepada kekuasaan Ni Keng Giau yang besar, maka jawabannya pun bernada menghasut, menurut hamba, laporan dari Go An W Ni Keng lebih banyak membualnya. Hamba cenderung mempercayai laporan Kim Chong Koan yang lebih masuk akal. Dalam laporan Ni Keng Giau, nampak benar dia bernafsu menonjolkan kehebatannya, seolah semua tanda jasa hendak diborongnya sendiri. Ini suatu gejala yang berbahaya. Hamba khawatir kelak Ni akan lupa bahwa dia cuma anak rakyat jelata dari kota Udi Tanliu, dan Chuan Kulah yang sudah berbelas kasihan mengangkatnya sampai kedudukan sekarang ini. Kalau kesombongannya tak terkendalikan lagi, jangan-jangan kelak dia merasa tidak perlu lagi tunduk kepada tuanku dalam tahun-tahun kejayaannya itu. Kaisar Yong Cheng tetap seorang yang gampang curiga kepada apapun yang bisa mengancam kedudukannya. Watak khas para diktator. Memang sudah banyak penentang-penentangnya yang dikirim ke lubang kubur, namun Yong Cheng tetap merasa was-was kalau ada bawahannya yang terlalu menonjolkan diri, semacam Ni Keng Giao itu. Namun Yong Cheng juga sadar, meskipun kedudukan Ni Keng adalah pemberiannya, tidaklah gampang untuk memanggilnya kembali. Nikeng Giau telah menanam pengaruhnya begitu kuat di kalangan militer, dan tidak sedikit pengikutnya yang fanatik secara membabi buta. Sedangkan Leong Ketoh terus menghasut, hamba harap tuanku tidak lupa ketika Nikeng Giau secara kurang ajar membawa pasukan tempurnya memasuki istana ini, lalu memaksa tuanku untuk membubarkan sebuah perjamuan yang sedang diselenggarakan oleh Kim Chong di bangsal BWE Hoa Kiong. Permohonan untuk membubarkan pesta itu masih masuk akal, tapi caranya lah yang benar-benar keterlaluan kurang ajarnya. Ia agaknya meremahkan tuanku sebagai penguasa berdaulat pemilik istana ini, bahkan sebagai yang dipertuhan di seluruh negeri. Ingat saja bagaimana prajurit-prajuritnya tidak menghiraukan perintah tuanku dan hanya mau tunduk kepada perintahnya. Ini benar-benar berbahaya, tuanku. Bagaimana kalau tiba-tiba muncul niat jahatnya untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan? Bukankah saat itu kita semua seolah sudah seperti anak burung dalam genggaman tangannya? Bagaimanapun juga, dia itu bangsa Han bukan biarpun Yong Cheng Dam saja, hanya berjalan hilir mudik, namun hasutan Liong Ketoh mulai merasuk di otaknya. Peristiwa-peristiwa yang diingatkan Liong Ketoh itu bukan hayalan, melainkan kenyataan yang masih membuatnya jengkel kalau mengingatnya. Lalu Paman punya usul tidak tanya Yang Cheng kemudian. Hamba punya sebuah siasat, tuanku, coba katakan begini. Keduanya lalu bercakap-cakap lama sekali di Gisipong. Pada akhir percakapan, nampak wajah Yong Cheng menjadi cerah dan kepalanya banyak mengangguknya. Akal yang hebat, Paman. Dan ku serahkan sepenuhnya kepada Paman untuk mengatur begitu, tapi aku harap selalu diberi laporan agar tahu perkembangannya. Oh, terima kasih alas kepercayaan tuanku kepada hamba. Semua yang hamba lakukan ini sama sekali tanpa pamrih pribadi, tanpa rasa benci kepada siapapun, semata mata demi keselamatan tuanku dan kekaisaran ini. Hamba mohon diperkenankan mengundurkan diri, tuanku. Silahkan, paman. Liong Ketoh meninggalkan Gisipong dengan semangat penuh, hati gembira, seolah tubuhnya hendak melayang. Seperti biasa, kalau Liong Ketoh tertawa, berarti akan ada orang menangis. Kalau Liong Ketoh kelihatan bahagia, berarti akan ada orang menderita. Kali ini sasarannya adalah Ni Keng Giau. Tapi langkah Leong Ketoh terhenti, ketika melihat dari seberang kebun-kebun bunga itu muncul pangeran Hang Lik bersama tiga orang pengawalnya, agaknya juga sedang menuju ke Gisipong. Meskipun putra mahkota itu masih remaja, namun rasa benar wibawanya, sehingga Liong Ketoh yang berusia empat kali lipatnya itu pun tergetar menatap matanya. Terpaksa ia berhenti agak minggir sambil mengangguk hormat. Apakah pangeran hendak menjumpai Sri Baginda tanya Liong Ketoh? Terhadap Liong Ketoh yang masih terhitung kakeknya, ternyata pangeran hanglik tanpa sungkan menunjukkan sikap tidak senangnya. Terbukti dari sikapnya, dan jawabannya yang dingin dan singkat, ya. Pangeran, Nampaknya pikiran Sri Baginda sedang menanggung semacam persoalan yang berat, karena itu alangkah bijaksananya kalau pangeran tidak menghadap beliau sekarang ini, aku akan menghadap sekarang dan membantu memecahkan masalah yang sedang dipikirkan Hu Hong, Ayahanda Kaisar, sahut pangeran Hang tanpa menatap muka liang. Ketoh. Tapi sungguh tepat kalau menghadap sekarang. Hamba bukannya bermaksud menghalangi pangeran, tapi cuma usul demi kebaikan semuanya. Usulmu kutolak," sahut Pangeran Hanglik dingin dan langsung berjalan lagi tanpa menggubris Liong Ketoh. Ketiga pengawalnya pun mengikuti. Liong Ketoh menahan kemarahannya sambil menatap punggung Pangeran Hanglik yang menjauh. Geramnya dalam hati. Keparat, bocah ingusan macam kau berani tidak menghormati sesepuh keluarga istana macam aku? Hem, hati-hatilah Bangsat cilik, setelah ku ikan keng giau, akan tiba giliranmu Jangan menganggap umurmu cukup panjang untuk menunggu tahta jatuh ke tanganmu Jangan harap, bangsat, monyet, keparat Ternyata, sambil berjalan menuju Gisipong, pangeran Hanglik juga mengerutu Tiga bulan yang lalu, sehabis Liong Ketoh menemui Hu Hong, wajahnya nampak gembira dan esok harinya, beberapa orang menteri setia langsung dipecat dengan alasan yang tak masuk akal, karena ketiga menteri itu dalam sidang kerajaan pernah menanyakan dari mana saja Leong Ketoh berhasil mengumpulkan kekayaan begitu banyak. Satu setengah bulan yang lalu, kembali kulihat Leong Ketoh berseri-seri wajahnya, disusul dengan dihukum matinya beberapa panglima yang pernah menolak hadir di perjamuan yang diselenggarakan Leong Ketoh ketiga pengawal, Pangeran Hanglik hanya mengikuti langkahnya tanpa bicara apa-apa. Namun mereka mendengarkan baik-baik. Kalian lihat bagaimana tadi wajah orang tua itu, Pangeran Hanglik tiba-tiba menanyai ketiga pengawalnya. "Nampaknya gembira sekali," sahut seorang pengawalnya. "Itu artinya ada orang bakal celaka, entah siapa. Aku mungkin bisa tanyakannya kepada Hu Hong." Sikap Pangeran Hanglik terhadap ketiga pengawalnya itu memang nampak agak istimewa. Terlalu akrab, kurang terlihat sikap resmi antara atasan dan bawahan. Itu karena ketiga pengawal itu pun bukan orang sembarangan, bukan orang-orang yang sekedar mengekor kemana perginya Pangeran Hanglik. Merekalah yang disebut Heng San Sam Kiam, tiga pedang Heng San. Tadinya mereka termasuk dalam kelompok Kun yang dikomandani Kim Sengpa, namun ketiganya. Kemudian dia dijadikan pengawal pribadi pangeran Hanglik. Ketiga pendekar itu bekerja di istana bukan untuk mencari nafkah, melainkan karena memendam cita-cita sendiri. Ketiganya adalah orang Han yang ingin memperjuangkan martabat orang Han namun tidak lewat pemberontakan melainkan bekerja dari dalam dengan jalan mencoba ikut mempengaruhi pergulatan kekuasaan di dalam istana. Sampai kelak munculnya penguasa yang bisa melindungi martabat bangsa Han. Dulu mereka pernah mendukung Kaisar Yong Cheng, karena disangkanya Kaisar Yong Cheng akan menjadi raja yang baik. Ternyata mereka kecewa, lalu mereka pun beralih diam-diam memperjuangkan Pangeran Inte. Dengan harapan kalau pangeran Inte menjadi raja, ada harapan martabat bangsa Han akan diangkat. Tidak perlu harus mengusir bangsa Manchu, cukup asal kedua suku bangsa itu hidup berdampingan dengan martabat yang sama. Namun kabar dari Jinghai menyebutkan pangeran Inte yang tak keruan mati hidupnya. Lalu ketiga pendekar yang seperguruan itu menaruh harapan kepada pangeran Hangli karena mereka sering melihat Pangeran Hanglik meninggalkan istana dengan menyamar untuk menolong rakyat secara langsung, apalagi kalau ditinjau darah keturunannya, darah Hon, dalam tubuh Hanglik lebih kental daripada darah mancunya. Ada desas-desus bahwa Pangeran Hanglik sebenarnya bukanlah anak yang dilahirkan deh permaisuri resmi Kaisar Yong Cheng, melainkan hasil hubungan gelap Kaisar Yong Cheng dengan seorang wanita Han di luar istana. Lalu bayi hasil hubungan gelap itu diangkut diam-diam ke istana, dan diakui sebagai anak oleh permaisuri yang tak bisa melahirkan anak. Bahkan kemudian menjadi putra mahkota. Barangkali, itulah sebabnya Hang Lik memiliki semacam ikatan batin dengan bangsa Han yang tertindas. Maka ketiga pendekar Heng San Sam Kiam itu jadi melihat semacam harapan baru bagi bangsa. Han, dalam diri pangeran Hang Lik bila kelak bertahta. Dengan dasar persamaan tujuan untuk menolong rakyat, maka antara Pangeran Hanglik dan Heng San Sam Kiem terjalin persahabatan akrab. Meskipun Heng San Sam Kiem tetap menyembunyikan latar belakang sikap mereka, ketiga pendekar itu lalu bukan sekedar budak-budak pengiring, namun tidak jarang sebagai teman bertukar pikiran bagi Pangeran Hanglik, bahkan menyangkut urusan-urusan penting dalam istana tidak jarang juga menyatukan tindakan. Pangeran Hang Lik pun kemudian masuk ke Gisipong untuk menghadap Kaisar Yong Cheng. Sementara itu, Liong Ketoh segera pulang ke bangsanya untuk mulai memikirkan masak-masak rencananya menjungkirkan Ikeng Giao dari kedudukannya. Malam harinya, dengan menaiki sebuah tandu bertirai rapat, Liong Ketoh diam-diam meninggalkan istana lewat pintu Hao Ucaimui. Pintu belakang istana yang para penjaganya adalah anggota komplotan liong ketoh semua. Karena sudah larut malam, suasana kota Pakia juga sudah sepi, tapi tidak sepi benar-benar. Di tempat-tempat tertentu masih ramai. Misalnya di dekat warung-warung arak, atau di tempat kosong yang digunakan oleh para gelandangan untuk berjudi kecil-kecilan tapi bisa sampai pagi kedua pemikul Tandu Liong Ketoh maupun keempat orang pengawal pribadinya, melangkah dengan santai. Langkah mereka seirama dengan keriat-keriut kayu-kayu pengusung Tandu, sementara Tandunya sendiri terayun-ayun lembut. Liong Ketoh di dalam Tandu seperti seorang bayi dalam ayunan, terangguk-angguk setengah mengantuk. Tapi di sebuah jalan yang sepi dan gelap, rombongan itu tiba-tiba harus berhenti. Sikap santai digantikan sikap tegang. Para pemikul tandu begitu kagetnya sehingga meletakkan tandu terlalu keras, membuat Liong Ketoh. Yang tengah melenggut di dalamnya itu jadi kaget dan mengutuk gusar. Sementara, keempat pengawal pribadi Liong Ketoh telah menghunus senjata masing-masing dan bersiaga di depan tandu. Ada, ada apa dengan cepat kejemkelan Liong Ketoh berubah menjadi kepanikan. Tangannya gemetar menyingkap tirai tandu untuk melihat apa yang menghadang di depannya dan jantungnya hampir copot ketika melihatnya. Tiga orang berdiri menghadang di tengah jalan. Mereka berpakaian seragam perwira, namun muka mereka tertutup kedok kain hitam dan tangan kanan masing-masing memegang pedang terhunus. "Siapa kalian, Liong Ketoh?" membentak, biarpun suaranya agak gemetar. Namun dipaksakannya untuk bersikap berwibawa sebagai seorang bangsawan tinggi. Perwira berkedok yang berdiri di tengah menjawab, "Maaf kalau kami mengganggu perjalanan Ong Ya. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal dan setelah Ong Ya menjawab dengan memuaskan, kami takkan mengganggu lagi. Pertama, apa yang Ong Ya bicarakan akhir-akhir ini dengan Sri Baginda di kamar Gisipong?" Sambil tetap duduk dalam tandu Liong Ketoh menudingkan telunjuknya dan berkata dengan gusar, "Kurang ajar! Perwira-perwira tak tahu adat apa urusanmu dengan pembicaraan dan rencana-rencana Sri Baginda." Minggir! Si perwira berkedok yang ada di tengah itu tertawa dingin, mengibaskan pedangnya di udara. Tanda gertakan, "Kami cuma ingin tahu siapa lagi yang akan kau fitnah dan kau celakai." Liong Ketoh benar-benar terkejut kali ini. Lalu dicobanya menutupi sikapnya dengan tertawa terkekeh-kekeh. Ini bukan begal biasa, tapi berlatar belakang politik. Yang diminta bukan uang, melainkan bocoran kebijaksanaan istana yang masih dirahasiakan. Sahut Liong Ketoh, omong kosong macam apa ini? Bukankah memang setiap harinya? Harus aku menghadap Sri Baginda untuk membicarakan berbagai urusan. Kenapa sekarang mendadak kalian jadi usil ingin tahu? Si perwira berkedok yang di tengah itu agaknya menjadi juru bicara bagi rekan-rekannya. Jawabnya dingin, ribuan kali pembicaraan dengan Sri Baginda yang sudah lalu, dan ribuan kali yang akan datang pun, kami tidak ambil pusing. Tapi pokok pembicaraan yang sekali ini, kami harus tahu. Soal apa? Soal Goan SWNI Kenggiau. Hati Liong Ketoh bergetar. Selama ini ia merasa kasak kusuknya soal menjatuhkan ikan Giau masih tertutup rapat, hanya dirinya dan Kaisar yang mengetahuinya, kenapa tiba-tiba sekarang sampai bocor keluar istana? Pikirnya, kalau begitu, memang ikan Giau tidak boleh dipandang enteng. Ia punya sejuta metu dan sejuta telinga yang tersebar di mana-mana. Setelah menenangkan hatinya, Liong Ketoh mulai memancing, Siapa kalian sebenarnya? Kalau aku tahu siapa kalian, apa tujuan kalian, mana mungkin bisa ku pertimbangkan untuk menjawab apa yang kalian tanyakan. Orang yang menyembunyikan wajah di balik kedok, sudah tentu juga tak mungkin, berteriak mengumumkan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena itu, pancingan Liong Ketoh tak mendapat sambutan baik. Malahan orang berkedok yang di tengah itu dengan gusar berkata kepada temannya, agaknya kita perlu membawa ular tua ini ke suatu tempat, lalu kita bongkar mulutnya dengan golok. Ucapan sekasar itu diperdengarkan kepada seorang gila hormat macam Liong Ketoh, tentu saja membuat darahnya naik sampai hampir menjebol ubun-ubun. Perintah Liong Ketoh kepada para pengawalnya, tangkap mereka. Kalau perlu, bunuh. Keempat pengawal itu pun jago-jago silat pilihan, segera mereka berlompatan ke depan sambil mengayun senjata-senjata mereka. Perwira berkedok yang ada di tengah maju ke depan, agaknya ilmu silatnya cukup tangguh, sehingga dengan penuh percaya diri dia langsung mengambil dua lawan sekaligus. Sedangkan kedua perwira berkedok lainnya masing-masing menghadapi satu lawan. Perkelahian hebat pun berlangsung di jalanan yang gelap dan sepi itu. Baik empat pengawal Liong Ketoh maupun ketiga perwira berkedok itu segera menunjukkan ketangkasan masing-masing dalam main senjata, maupun dalam tekad untuk saling memusnahkan. Mulanya Liong Ketoh mengharap pengawal-pengawalnya yang digaji tinggi itu akan dapat segera membereskan urusan. Menangkap, melucuti kedok, dan memaksa bicara para perwira berkedok itu. Namun kenyataannya tidak sama dengan harapannya. Ketiga perwira berkedok itu bermain pedang dengan tangguh, dan kemudian malahan keempat pengawal Leong Ketoh itu yang mulai megap-megap kelelahan. Salah seorang pengawai yang mengeroyok perwira berkedok berbicara tadi, malahan kemudian tertusuk perutnya sehingga roboh. Dan yang satu lagi terdesak. Begitu pula dua pengawal yang melawan perwira-perwira berkedok lainnya. Biarpun Liong Ketoh tidak paham ilmu silat sama sekali, tapi ia mulai merasakan bahaya yang mengancam pihaknya. Tiba-tiba dia berkata kepada kedua pemikul tandunya, "Pulang ke istana secepatnya dan panggil pengawal-pengawal lain. Cepat." Kedua pemikul tandu itu karena takutnya jadi agak salah paham menangkap makna perintah itu. Bukannya mengangkat tandu untuk dibawa pulang, Malahan mereka berlari sendiri sekencang-kencangnya. Keruan Liong Ketong terkesiap. Cepat dia pun melompat keluar dari tandunya sampai hampir terjerembab, dan memaksa sepasang kaki riotnya untuk berpacu menyusul pemikul-pemikul tandu kurang bertanggung jawab itu. Ketiga perwira berkedok itu ingin mengejar Liong Ketoh, tapi masih tertahan oleh pengawal-pengawal Liong Ketoh yang bertahan dengan gigih. Maka ketiga perwira berkedok itu pun sadar kalau tidak berguna meneruskan niat mereka. Kalau sampai ada pengawal atau prajurit lain yang berdatangan ke situ dan menangkap mereka, mereka akan sulit memberi penjelasan. Apapun dalih mereka, mereka sudah jelas melakukan tindak kekerasan terhadap pamanda kaisar, bukan kekeliruan, tapi kesengajaan. Setelah saling bertukar isyarat Ketiga perwira berkedok itu lalu melompat, meninggalkan lawan-lawan mereka, kemudian kabur menghilang ke dalam kegelapan.